Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita. Di mana video ini baru aja tengok, tak silap 2 hari lepas. Dikatakan ada penampakan satu benda putih melintas dekat jalan oleh seorang pengguna jalan raya lah. Jadi kita tengok terlebih dahulu akan video ini. Okey. Okey, baik. Video ini perkongsian asal dikongsi oleh saudara Afi Johari yang menyatakan bahawa video kiriman pengguna jalan raya malam ini yang mahu ke Bandar Baru Samariang, iaitu kalau tak silap FJ dekat Sarawak, kelihatan sesuatu terbang di udara berwarna putih. Okay, video ni FJ tengok view dia dekat Facebook ni hampir 1 juta view, viral lah, 3,500 share. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama menyaksikan akan video ini terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay, video ni macam tak ada bunyi, rakaman tanpa bunyi. Dia tengok belah kiri, belah kiri. Okey, kat pokok tu. Okey, ada benda putih sedang terbang lah. Kalau kita lihat, okey. So, kita reverse sekali lagi akan video ni daripada awal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita tengok eh. Korang tengok-tengok betul-betul dekat warna putih. Pokok yang berwarna putih di sebelah kiri nanti ada satu benda putih yang terbang daripada kiri ke kanan jalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia baru belok sempang. Sekarang pukul 23. Waktu tu pukul 11.04 malam. Kejadian 23.05 yang lalu. Okey, dah dekat dah. Di sebelah kiri korang tengok. Boom, ada benda melintas dengan agak laju lah. Hanya berapa saat saja, mungkin 1 hingga 2 saat saja. Okay. So tadi video yang laju, sekarang kita tengok video yang diperlahankan. Okay, digerak perlahankan. Okay, 1, 2, 3. Okay, ni dia perlahankan sebelah kiri, tengok betul-betul. Okay, nampak ada warna putih. Okay, sekali lagi eh, sekali lagi. Korang tengok betul-betul warna putih. Ha. Okey, itu sahaja berkaitan dengan video yang FJ nak tunjukkan kepada korang, iaitu satu video yang tularlah akan penampakan tersebut. Hampir 1 juta orang yang melihat, menonton akan video tersebut. Jadi apa pandangan korang mengenai video itu? Adakah korang percaya bahawa itu adalah satu langsui ataupun satu penampakan hantu yang subuh sedang terbang? Itu menurut pandangan mata masing-masing. So daripada mata FJ, jelas FJ melihat bahawa objek tersebut adalah seekor burung ataupun burung bangau ke apa ke, tak tahu, wallahualam, berwarna putih yang sedang terbang. Okey, dia tengah terbang tadi, kereta pun melintas. Itu yang FJ nampak. Sama ada burung hantu ke apa ke, wallahualam. Tetapi video ini menjadi tular di media sosial, yang adalah yang menyatakan bahawa penampakan tersebut adalah penampakan mungkin langsui ke, hantu pontianak ke apa ke kan, yang claim macam itulah. Tapi dari sudut pandangan FJ, kalau korang tak percaya, korang pausekan video tu. Sewaktu benda tu terbang, korang zoom, memang korang akan nampak, lihat sayap dia sebelah kanan dan sebelah kiri sedang sengit macam tu, terbang dalam keadaan yang sengit. Itu yang FJ nampak. So that's why kalau macam FJ punya pengalaman, sebenarnya dah beberapa kali FJ tunjuk dekat korang akan penampakan yang seperti ini ketika FJ membuat penelusuran jalan seram. Tapi dalam video tersebut memang FJ terus mention bahawa itu adalah satu penampakan burung. Ataupun kadang-kadang yang terakam dalam kamera kereta FJ adalah penampakan kelawar. Jadi kalau tengok dia punya cara terbang, kalau kelawar lagi misterius lah.
Kan kita tengok dia terbang tu macam keadaan yang bukan macam burung. Kalau burung dia straight, tapi kalau kelawar ni dia kadang-kadang tiba-tiba dia membelok. Jadi pernah rakam beberapa kali dan FJ pernah dapat rakam, dan FJ mention bahawa itu adalah burung ataupun kelawar. Jadi bila FJ mention dalam video FJ akan penjelasannya seperti itu, terus FJ explain apa yang FJ nampak di dalam kereta. Jadi video-video FJ macam penampakan yang seperti yang tadi tu, dia tak viral. Tapi cumanya video yang ni jadi viral pasal orang tertanya-tanya kan apa benda. Tadi video tadi pun tak ada suara. Kalau mungkin ada suara, mungkin dia cakap itu adalah burung lah. Nah, ini sudut side pengalaman FJ lah. Dari sudut ada tak pernah penampakan ada benda terbang yang objek asing lah, seperti kain dan sebagainya, tak pernah. Pernah ada beberapa ketika yang nampak macam betul-betul lah, ingatkan real lah tu, FJ dah jumpa. Tetapi apabila FJ mendekati dengan kereta dan sebagainya, dekat dengan keadaan tersebut, rupanya itu adalah satu pelepah. Pelepah apa? Pelepah kelapa yang jatuh tersangkut dekat atas kabel wire elektrik. Nampak macam satu warna putih sedang terbang, terkapung dekat tengah jalan. Itu satu. Kemudian banyaklah bendera dan sebagainya, kain ikat pokok dan sebagainya, pokok nangka macam tu. Itu pengalaman EJ lah. So nak kaitkan dengan, relate dengan benda ni, sebab EJ dulu macam EJ pernah cerita kat korang, siapa yang baru follow channel ni mungkin tak pernah dengar. Siapa yang dah selalu ikut akan kisah yang EJ ceritakan mungkin pernah dengar. Waktu kecil sahaja yang EJ pernah tengok, dan keadaan dia bukanlah seperti itu. Kalau tadi kita nampak, memang nampak macam seketul benda yang terbang. Tapi EJ pernah nampak satu keadaan di mana satu kain yang panjang sedang terbang lah. Kalau EJ ukur pada ketika itu, kemungkinan kain yang terbang yang EJ pernah lihat dahulu, ia lebih kurang 3 depa FJ. Korang tengok depa FJ ni sangat besar. Dia lebih kurang 3 depa FJ. Kenapa FJ cakap 3 depa? Macam mana boleh FJ anggarkan? Sebab waktu tu FJ berada jauh daripada pokok tersebut, FJ nampak dia sedang terbang ke arah pokok durian di belakang rumah FJ lah. So FJ bila jauh tu, kita nampak benda tu dah panjang dah, tapi dalam keadaan jauh. Kalau kita dekat, benda tu lagi jauh. So dia terbang daripada satu pokok ke pokok belakang durian rumah FJ dulu. Waktu tu FJ duduk rumah kampung macam tu kan, waktu FJ kecil. Lepas tu dia terbang pula ke arah belakang bumbung dapur rumah FJ. Sebab waktu tu FJ berada di belakang rumah pada ketika itulah. Okay, so FJ nampak tu pandangan. Dan pandangan ini tak pernah FJ nampak selepas itu. Walaupun FJ pergi jalan hutan dan sebagainya kan, dah rasa berpuluh-puluh jalan yang agak seram dan sebagainya. Penampakan itu pada waktu FJ kecil sahaja. Waktu dah besar, tak nampak. Tapi apa yang FJ nampak ialah dia satu bentuk fizikal yang sedang terbang. Dia bukannya kabus ke, bukan. Bukan satu bayangan, tetapi memang real is a kain yang sedang terbang. So menghinggap ke pokok durian, kemudian hinggap ke belakang bumbung rumah FJ. Lepas tu yang lawaknya, waktu tu FJ kecil, FJ tak ingat FJ umur berapa. Tapi FJ ada tanya kepada mak FJ lah, lepas balik tu FJ tanya kepada mak FJ waktu malam tu, "Mak, tadi ada dengar tak ada bunyi benda kat atas bumbung rumah, belakang rumah, benda jatuh ke apa ke?" So mak FJ, dia kata dia tak dengar lah akan bunyi tersebut. Tapi lepas tu FJ masih curious lagi akan apa yang FJ nampak. Keesokan paginya, FJ panjat pokok jambu dekat dapur belakang tu. Ada pokok jambu. Pokok jambu tu melepasi bumbung rumah kampung tu lah. Jadi panjat pokok jambu tu nak tengok apa yang ada dekat atas bumbung. Ada tak kain yang jatuh semalam yang FJ nampak? Tapi tidak ada kain tersebut. Dan dia berwarna putih yang putih yang betul-betul putih. Bukannya putih yang kita nampak samar-samar ke, putih kekuningan ke apa, tak. Dia betul-betul putih macam apa tu, yang berwarna nila tu. Dia tak menyala, tak apa. Cuma nampak dia sedang keadaan terbang lah. Kalau FJ nak cakap, dia punya lembut dia macam kain tudung yang lembut tu kan. Macam tu lah keadaan dia. Dan tiga depa panjang. Itu pengalaman FJ lah, kalau korang nak tanya. Tapi FJ pun tak tahu itu apa benda. FJ waktu tu masa kecil terfikir itu adalah satu kain yang terbang disebabkan kerana ditiup angin pada ketika itu. Cuma bila dah besar ni, FJ fikir make sense ke benda tu kan. Sebenarnya kalau tengah ribut ke berger, angin kuat ke, mungkin boleh jadi juga kan. Kain ampayan terbang ke apa, mungkin boleh jadi. Tapi itu AJ punya pandangan lah. Jadi berdasarkan video tadi, apa pandangan korang? Adakah korang rasa video tersebut adalah video
satu penampakan yang jelas mengenai hantu kuntilanak ke langsui dan sebagainya, korang boleh komen dekat ruangan bawah. Ataupun korang ada pengalaman yang lebih kurang sama yang korang rasa FJ salah, boleh komen dekat bawah, tak ada masalah. Boleh nyatakan pandangan masing-masing. Dari video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum. Selamat malam dan jumpa lagi. Bye.